Oke, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Bersama saya Jili Treasure. Taklah Treasure sebenarnya. Jiwang Karat. Okey. Okey, sekarang ni saya nak sebenarnya berkongsi apa yang ada pada saya punya instrumen. Okey. Bukan saya nak mengajar, tapi kita berkongsi je kan. Kalau saya mengajar, maknanya saya ni sebenarnya cikgu muzik lah. Saya bukan cikgu muzik lah. Dia cikgu biasa-biasa je. Okay, sekarang ni, kalau tengok pokcik punya ni, ini kamera ni, GoPro. Kamera ni bukan apa, saya senang nak tunjuk. Nak tunjukkan macam mana, apa nama, kita punya apa yang kita nak tunjuk ni. Kan dekat sini, contoh sini saya ada pedal dekat sini, pedal gitar. Tapi pedal yang sekarang ni duduk atas meja, jadi dia bukan tombok lah. Kalau dia atas meja ni, sebab kita tekan biasa penyek, bukan kita penyek-penyek kan. Kalau di bawah, barulah kita panggil dia tombok. Okay. Jadi dia sebenarnya tombok. Cuma sekarang ni kedudukan dia bukan sebagai tombok lah, sebab dia di atas meja, bukan untuk dipijak-pijak. Kalau di bawah pun untuk dipijak. Okey, sekarang saya letak atas meja. Okey. Sekarang ni kita tengok ada 1 2 3 4 pedal kat sini. Yang pertama sekali destroyer. Ini adalah untuk distortion. Ini adalah untuk modulation. Ini adalah untuk capsim dan ini adalah untuk capsim. Okey. Untuk kita punya topik hari ini adalah kita nak bincangkan mengenai cabinet simulator. Okey, cabinet simulator. Saya terdapat dekat sini ada dua cabinet simulator. Yang pertama sekali adalah ni, MTech Cab Simulator buatan Indonesia, dan satu lagi ni buatan China, memang syarikat China, Mo Radar. Okey, yang ni memang popular lah. Yang ni memang tak popular, tapi yang biasanya adalah murah. Tu je lah. Murah. Dan bunyi pun alhamdulillah boleh dikatakan okey lah. Okey, sekarang kita tengok dia punya kita tunjuk yang MTech dulu lah. MTech ni kita tengok dia ada toggle switch dekat sini. Dia ada yang atas kali ni adalah untuk pemilihan jenis kabinet. Yang V ni adalah untuk vintage. V, kalau kita tengok sini, V adalah vintage. M ni adalah untuk Marshall. Okey, yang ni, yang bawah ni kita nak pilih berapa speaker kita pakai. Satu speaker, yang tengah dua speaker, yang tepi adalah untuk empat speaker. C dengan O ni, yang bawah ni C dan O ni adalah close back, open back. Okey. Untuk kita pengetahuan semualah, mungkin dah yang tahu tahulah, yang tak tahu kena tahulah. Si close back ni adalah kabinet apa nama? Macam ni ya. Nampak tu? Ni. Okey, nampak? Okey, macam saya ada ceriaton ya, bawah ada speaker apa nama? Kabinet kan. Yang ni dua. Dua speaker. Belakang ni adalah tertutup. Maknanya dia punya speaker belakangnya tertutup. Yang satu lagi tu Behringer. Okey, kalau kita tengok Behringer tu, yang ujung tu, yang Behringer tu, dia belakangnya adalah open back. Maksudnya kabinet belakang dia terbuka. Okey, bagi yang ceriton saya ni sebenarnya, kabinet ceriton saya ni sebenarnya dia boleh buka belakang tu. Dia ada je screw ah. Dia maknanya dia ada dua tugas lah. Open back dan close back. Okey, sekarang kita berbalik pada ni. Okey. Bagaimana apa nama pedal ni tanpa cabinet simulator ni. Okey. Kita hang ni kita sambungkan sambungkan terus kepada recorder kan? Ataupun audio interface.
Jadi kalau kita kan kita nak buat recording kan, kita nak main-main kan, nak main-main dan kita nak hantar kepada Facebook. Okey, macam ni bunyi ya. Okey, ni tanpa ada cap simulator. Okey, adakah anda nak hantar sound begini untuk tunjuk pada kawan-kawan? Okey. Bunyinya adalah terlampau kering. Okey. Okey, bukan bunyi begini kita nak postkan pada kawan-kawan ah. Okey, sebab kita bunyi macam ni adalah bunyi direct daripada pedal distortion ni. Kering kan? Okey, sekarang ni saya akan bunyikan dia, bukannya bunyi sedap, bagi untuk saya memang tak sedap lah, untuk orang lain mungkin boleh bagi sedap lah. Sebab saya tak pandai main gitar, okey. Tak pandai nak setting sound ke apa, tak. Itu kerja saya memang bahagian-bahagian teknikal ni saya tahulah kan. Untuk bagi sedap saya tak tahulah. Terpulang pada anda. Okey, sekarang kita tengok. Saya on cap sim. Tadi bypass, saya on. Saya nak promote yang ni dululah, M-Tech ni. Okey, ini M tadi adalah untuk okey, kita pergi pada yang belakang semua. V ini adalah untuk vintage. Okey. Dengan satu speaker. Okey, cuba saya tukar pada dua speaker. Naik pada empat speaker. Okey, saya open back belakang. Okey, saya pergi kepada yang seterusnya ni adalah M untuk Marshall. Satu speaker. Dua speaker. Empat speaker. Okay, close back, open back. Okay, yang ni pula fungsi tu, apa nama knob ni adalah untuk kedudukan mic. Mic tu sama ada hampir kepada cone ataupun pergi edge ke apa sini. Ni dia punya ni. Ni jauh, kedudukan dia jauh. Makin dekat, makin dekat. Makin kenyamuk bunyi je kan. Bagi yang suka bunyi tenggelam sikit, kita jauhkan mic tu kan. Kadang ada nyamuk sikit, up sikit lagi lah. Ok, sekarang ni kita pergi kepada ni pula. Apa nama? Kalau kita nak gunakan moderator ni, saya gunakan delay. Jalan dia tak pandai kan.
Okey, itu kalau kita masukkan dia punya moderator. Okey, sekarang ni saya bypasskan yang ni. Saya bypasskan, saya nak tunjukkan radar pula. Ini bukan radar. Sekarang saya onkan radar. Okey, kita tengok satu persatu dia punya ni. Ini kabinet apa nama chamber. Untuk apa saya tak tahu, tapi 1.8. Kering bunyinya sikit ya. Apa lagi? U2 V chamber. Okey, kemudian Prince B. Okey, Prince B. Okey, ni semua satu speaker. Prince S. Kita pergi 65DLX. Ni 112. Okey, semua speaker-speaker ni itu kelebihan dia daripada sini. Apa MTech dan radar ni, sebab dia radar ni banyak pilihan lagi. Cuma kita apa, kita kena carilah, kita beli EQ lagi ya. 57DLX. Okey. Kitty. AC. AC mungkin Vox sekali. Tune reverb. Okey, 2.12. Okey. Apa-apalah, senang. Kelemahan dia mahal lah. Ini mahal daripada MTech, jauh lah mahal. Jadi sekarang ni kita tengok bagi yang radar ni, yang bestnya yang pertama kali, kalau kita ni tekan lama sikit, ok dia akan ni, nampak ni ada power amp, dia ada power amp dekat sini. Power amp kita boleh pilih ya, sama ada kita nak tube. Ok, tube, dan dekat bawah ni, dekat apa nama tube ni, kita boleh pilih juga dia punya jenis tube apa kita nak pakai daripada power amp ni. Kita ada EL84, banyak lah, EL34. Ok, kemudian kita ada input, berapa kita nak present output. Ok, kemudian next. Ok, kita ada kabinet. Kabinet model apa kita nak pakai kan, banyak kabinet ada dekat sini. Contohnya 65B basement, macam-macam lah. Okay, kemudian kita pergi next lagi. Kita ada equalizer. Equalizer kat sini ya. Kita ada equalizer. Itu kelebihan dia, ada equalizer. Kita boleh, tak perlu lagi kita nak pergi door ke, kita boleh EQ kat sini ya. Okay, sekarang ni okay, bila kita dah set semua, kita boleh save. Okay, save. Jadi untuk solo macam mana pula, kita tengok. Saya tak pandai main gitar. Tak apalah. Ini ya. Okay, kalau kita nak main, tengok dengan riff. Okay.
Okey, sebelum saya lebih panjang, saya rasa cukup sekarang ini untuk hari ini. Dan jangan lupa subscribe sebab kalau tengok ramai subscribe, banyak lagi kita boleh tunjukkan, boleh kita kongsi. Jangan lupa like and share. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.